Halo, halo. Assalamualaikum and hello, hello. Zai Stream. So, anda bersama dengan saya, Zarul Asmawi, aka Bro Zayas, akan bincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So, topik kita kali ini adalah berkenaan dengan tajuk ni. Kan Yamaha 125Z tu lagi power, lagi padu, lagi mantap performance ni. Kenapa masih nak menggunakan Yamaha SS? So, want to know more? Stay tuned with Zai Stream. So, Yamaha SS color silver yang dah pun korang tonton itu tadi sebenarnya kalau ikutkan ianya adalah version Yamaha SS yang paling power, iaitu Racing Spirit. SS tu Racing Spirit. Cumanya kita tak tahulah kalau mungkin motosikal tu adalah conversion daripada SS 110 yang dah convert ke body dia. Sebab setakat nak convert body ni bukan masalah pun. Chassis orang kata tak ada banyak beza lah, ataupun mungkin boleh kata benda tu sama je. Tapi perbezaan of course lah pada bahagian engine dengan pada bahagian ratio gear dia dan kelas dia. Itulah perbezaan yang utama. Tapi benda tu tak ada masalah sebab orang kata interchangeable. Sebab kita kalau ada SS 110 pun kita boleh convert jadi SS Racing Spirit. No issue pun sebenarnya benda tu. Cuma yang menjadi issue adalah pertanyaan-pertanyaan netizen dekat sana. Kalau dah ada Yamaha 125Z, horsepower lagi besar, body lagi cantik, berat lebih sikit, so design lebih aerodinamik dan sebagainya, senang kata lagi padu lah, lagi baru daripada SS, kenapa masih nak menggunakan Yamaha SS 110 ataupun SS 2 Racing Spirit ni? So, itu adalah soalan yang sangat sukar untuk dijawab. Sebab apa? Lain orang lain jawapan dia. Kalau korang tanya saya, jawapan dia adalah first kali, kalau benda ni atas zaman kelahiran. Kalau kita lahir pada tahun lingkungan 2000 ke atas, biasanya motosikal Suzuki RG, RGV, Panther, RZ 5 Speed, KR150, Victor KRZ, termasuklah SS ni, adalah motosikal yang takkan dipandang. Sebab apa? Diorang tak membesar dengan motosikal yang macam tu. Pada tahun 2000 ke atas ni kan, kalau lahirlah tahun 2000, maknanya 2010 umur baru 10 tahun, 2020 umur baru 20 tahun. Diorang ni membesar dengan motosikal-motosikal dua lejang yang lain. Macam apa? Yamaha 125Z, Double R, KRZ apa semua dia tak pandang. Tapi Double R dia tengok. Sebab apa? Double R keluar 2004. So basicnya waktu dia membesar darjah 6, tingkatan 1, motosikal tu dah ada. Motosikal-motosikal lain macam LC135. So SS apa semua ni dia tak pandang. Bukan dia tak minat, bukan body tak cantik, cuma benda tu tak ada dekat dalam zaman dia. Zaman SS, RG, RGV ni dia gemilang 90-an. 90-an yang mana kalau kita tengok jalan raya dekat dalam Malaysia ni, mostly kalau pakai motor, exhaust mesti berasap. Wajib berasap. So kalau dekat traffic light tu, kita boleh nampak lah kan, bersusun motor dekat depan ni nak tunggu lampu hijau. Bila lampu hijau, berasap jalan penuh dengan tuti. Sebab ialah motosikal dulu-dulu, bukannya jenis yang macam Double R sekarang. Tuti dia guna nipis je, kecil je tuti dia. Dia punya asap sangat-sangat kurang. Tapi kalau SS, RGV, kalau dia memintas, dia bukan sekadar memintas kita bagi angin, dia bagi asap sekali dekat kita. Siapa yang cucuk angin SS, maknanya dia hidup asap lah sepanjang perjalanan. Bergantunglah asap tu wangi ke tak wangi, selesa tak selesa, sendiri hadap lah. Okay, so itulah orang kata salah satu puncanya. Keduanya, orang-orang yang macam ni kan, orang-orang yang dia memang kadang-kadang dia memang minat SS. Dan antara sebab dia minat SS, body dia. Kalau korang kata 125Z tu lagi mantap, lagi cantik, 125Z takkan pernah menjadi SS, dan SS takkan mampu menjadi Yamaha 125Z. In term of performance, motosikal apa pun sebenarnya, kalau kita cukup wang, kita letak duit, memang boleh laju. Tak ada isu pun masalah. Kalau Suzuki RG kita tengok, kos nak restore dalam 1,400, tak sampai 2,000, motosikal dah cantik. So SS pun lebih kurang macam tu juga.
Lepas tu cuma kekurangan dia lah, sebab motosikal ni dia dilahirkan, diproduce pada tahun 90-an, senang kata. So motosikal yang macam ni, barang-barang spek racing dia tak banyak, aftermarket dia tak banyak, tapi masih boleh dibuat. Banyak je komen-komen yang pandai buat motosikal SS ni. Motosikal SS ni kalau kita tengok dia punya, bukan top speed lah, dia punya performance lah senang kata. Dia dalam keadaan standard boleh naik, meter SS tu boleh naik 140. Okay, so zaman SS ni tak ada isu meter ringan, tak ada apa lah, sebab ni motor lama. Bila motor lama, dia bukan macam motor sekarang. Motor 5Z sekarang kau tengok kan, meter bawah, atas pada 100 dia dah gelong. Tapi SS, Suzuki RG, RGV, K1 ni motosikal-motosikal zaman dulu. Maknanya tak terfikir lagi lah nak ringankan meter, hanya untuk menggaburi mata supaya pengguna motosikal tak bawa laju atas highway. Tak ada lagi lah pemikiran yang macam tu. So SS tu macam tu lah senang kata. Kalau 1.4 tu kira solid lah 1.4, tak payah nak argue lah. Tapi kalau korang nak GPS juga terpulang lah. Tapi biasanya budak-budak yang minta GPS ni budak-budak yang lahir tahun 2000 ke atas. Budak-budak lahir tahun 80 bawa 90 ni dia tak heran sangat GPS tu. Sebab apa? Tengok speed dah boleh tahu motor tu laju tak laju. Tak perlu pun orang kata evidence, bukti, saksi, tu semua mengarut. So kena faham, kita akan nampak lah perbezaan dia. So GPS tak GPS terpulang. Yamaha SS, dia punya speed, dia punya gear, dia ada 4 gear. Dia tak macam Suzuki RGV 6 speed. Dia tak macam RG110, RG Sport 5 speed. So motosikal-motosikal ni kalau korang beli daripada keadaan standard dia, yalah, standard dia senang kata, kalau yang dulu-dulu first model dia ada yang kelas hidup. Tapi of course lah, kalau racing spirit ni kelas mati. So sebelum saya terlanjur berbicara, motosikal colour silver ni adalah milik saudara Julian, yang mana dia dah pun WhatsApp saya secara personal. Dia bagi detail-detail spek motosikal dia, dia bagi gambar, dia bagi video, dia bagi keterangan tentang motosikal dia. So basicnya semua saya telah save, dan untuk video ni saya review motosikal dia. So basicnya motosikal dia ni modifikasi tak terlalu berat, tapi nampak gayanya performance agak cantik. Sebab apa? Motosikal dia ni blok masih standard, bukan blok racing, blok standard. Blok racing ada jual kalau korang cari. Blok standard Yamaha telah pun dia reboss banyak 2 kali. Maknanya CC dia, size piston telah dinaikkan sebanyak 0.5 mm. 2 kali pot, 2 kalilah reboss. Okey. So ataupun mungkin juga 2 kali reboss ataupun 2 kali potting dekat sini, saya pun ada macam ter misunderstanding juga, tapi tak ada masalah. Sebab basicnya kalau setakat blok standard masih belum lagi re-slip. So benda tu tak, dia tak melebihi lah, orang kata apa, dia masih lagi santai punya modifikasi. So yang kedua adalah racing pipe. Dia dah menggunakan pipe on. Okay, orang sebut pipe on lah zaman sekarang. Zaman dulu orang sebut, orang kata chamber lah. Ada yang sebut macam-macam lah, exhaust napang dan sebagainya. Dia dah pakai exhaust racing. So exhaust racing ni buatan GTC. So basicnya tak kisahlah GT racing ke apa ke kan, tak kisah jenama apa yang korang pakai. Yang ni dia bagi tahu GTC Racing Part. Tak kisah apa je nama, YY Punk ke, kau nak pakai AHM ke, boleh je, asalkan sesuai. Tapi kalau tak sesuai, kau yang kena buat modifikasi sikit lah. Okay, dan ada orang tanya, boleh tak bang ambil exhaust racing 125Z pakai dekat SS? Boleh, tapi kena modify lah dekat dia punya, nak connect dengan block tu. Sebab apa? SS2, SS110, SS Racing Spirit adalah motosikal yang mana dua lejang menggunakan sistem block baring. Dia bukan macam 125Z, block dia tegak, dia tak berdiri, block dia selari ke bawah. So adalah perbezaan tak sama. So dimension dia punya kiraan tak sama, kena lakukan modifikasi. Tapi boleh je pasang, tak ada masalah pun. Size piston yang sekarang adalah 52.5. So modifikasi tak besar, senang kata 2 kali rebor je ni. Lepas tu dia punya carburetor menggunakan carburetor RZ. Tak dinyatakan carburetor mili ataupun catalyte, tapi yang pasti main jet dengan pilot jet dia bagi tahu main jet 170 dan pilot jet 22.5. So motosikal ni dah potting,
So kalau korang ada SS2 juga, SS Racing Spirit, janganlah suka-suka ambil dia punya bacaan main jet pala jet ni. Sebab apa? Brother ni porting dengan korang porting tak semestinya sama. Sebab lain orang, lain hasil kerja dia. So kalau korang dah test main jet pala jet ni, tiba-tiba tak ngam, jangan nak marah. Jangan nak kata brother tu tipu. Sebab apa? Lain blok, lain hasil tangan, lain cara je. Mungkin pomen ni dia porting cara A, pomen tu dia porting cara B, pomen lain dia porting cara Z. So ada A, B, C sampai Z, 26 cara, beratus-ratus cara, beratus-ratus idea. Ada yang buat porting overflow lah, ada yang buat macam-macam lagi lah. So ada yang usik dekat bahagian red valve. So benda orang kata porting carburetor ni benda yang orang takkan berani jawab lah kalau tanya dekat YouTube, tanya depan-depan ni. Dia nak tak nak kena start motor tu, dengar sendiri bunyi dia, baru kita tahu okey ke tak okey, cukup ke tak cukup, oversupply ke undersupply. Kalau undersupply, maknanya minyak, mixture yang masuk carburetor tu terus masuk ke engine, tak cukup untuk pembakaran dekat dalam chamber, kena tambah lagi, kena naikkan lah main jet pilot jet ke, kena naikkan angin ke, ataupun mungkinlah ada macam-macam cara, ataupun carburetor dah tak support, korang kena lay carburetor. So macam-macam cara tadi isu lah tu. So carburetor Yamaha RXZ. So kalau korang kata carburetor Yamaha RXZ ni mahal, boleh pakai carburetor Yamaha 125Z pun dah cukup. VM22 Yamaha 125Z punya carburetor still lagi besar daripada carburetor Yamaha SS Racing Spirit ni. So top speed brother ni rahsiakan. Dia kata dah pun dirahsiakan lah, dia tak nak bagi tahu. Tak ada masalah, tak kisah. Okey, walau macam mana pun, inilah motosikal dia. Kalau korang tanya, kenapa SS110? Kenapa tak beli je Yamaha 125Z? Jawapan sangat subjektif. So kalau korang owner kepada motosikal-motosikal yang diproduce pada tahun 90-an, korang mungkin ada jawapan. Kenapa korang pakai motor tu, tak pakai motosikal yang baru-baru? Why suku ada, kenapa nak pakai SS? Payah kan nak jawab soalan tu. 125Z ada, kenapa nak pakai SS110? SS2 Racing Spirit ada, kenapa nak pakai SS110 yang petak tu? Soalan ni payah betul nak jawab. So kalau korang tanya, korang nak jawab sendiri pun susah. So kalau korang ada jawapan tu secara peribadi, sharekan dekat ruang komen. Berminat juga saya nak tahu sebenarnya apa pendapat korang. Sebab apa? Lain peminat, lainlah dia punya minat. Hanya owner je yang tahu. Kadang-kadang in term of budget, sebab of course lah SS, model SS, S Racing Spirit ke apa ke kan, harga dia tidaklah semahal Yamaha 125Z. Tapi sekarang ni pun harga dah naik. Kita tengok peminat-peminat Yamaha SS sekarang ni dah start beli rim Kawasaki K1 pakai dekat motor dia orang. Dah start dah. Orang kata zaman ni dah naik. So Yamaha SS ni kalau kita kata jumlah dia makin banyak tu memang logik lah. Sebab kalau kita tengok himpunan-himpunan motosikal retro pun, SS ni banyak, berlambak je. Tapi kalau hari-hari biasa, motosikal ni memang parking dalam rumah. Saya pun tak tahu kenapa lah. Mungkin lah orang tak suka nak gunakan motosikal ni pergi balik kerja. Sebab apa, faktor tuti dan sebagainya. Itu antara sebab-sebab lah. So saya ada satu kisah yang ingin saya ceritakan lah. Yamaha SS ni kadang-kadang orang tanya, bang, 125Z lagi padu bang daripada Yamaha SS ni. Okey, saya pernah tengok live motosikal SS menewaskan Yamaha RZ yang telah pun dimodified. Bukan RZ standard eh. Banyak orang akan argue bang, RZ standard E85 pun boleh makan. Sekarang ni, ini adalah RZ yang dah dimodified. Okey, so untuk saya mula-mula saya dengar kisah ni lah daripada kawan-kawan. Ada sebiji Yamaha SS yang mampu menewaskan Yamaha RZ dan motosikal-motosikal lain. Waktu tu saya ingat lagi Kawasaki RR baru lancar dan tak famous langsung pun. Waktu tu Kawasaki RR memang tak famous lah. Sebab of course mungkin kot atas faktor dia punya warna dan sebagainya, orang tak minat nak beli. Okay, so waktu tu RZ lah yang paling power. Sebab TZM orang dah tak pakai sangat, sebab maintenance dekat power valve, orang malas. So SS tu bergelar king dekat kawasan situ. SS color merah. Menjadi tanya-tanya juga, macam mana SS boleh kalahkan motosikal-motosikal yang lain?
Penta tak turun ke? Dan saya diberitahu pengguna Penta tak ramai kat situ. Paling banyak pun RZ. Tapi RZ pun semua kena tapau. Okay. Sampailah satu tahap, diadakan perlumbaan drag. Perlumbaan drag dekat kawasan tu. Dan saya dapat tengok motosikal tu live. Okay. Dan untuk semua perlawanan yang lawan lah, SS tu masuk, dia menang. Kecuali sekali je. Last sekali, dia kalah dengan Yamaha RXZ yang pakai body spring test. Maknanya body tangki semua dah tak ada, tinggal rangka. Tempat isi minyak tu pun pakai tangki mesin rumput, modified kau-kau. Baru SS tu kalah. Sedangkan SS tu masih lagi mengekalkan body dia yang standard. Masih pakai cover set, masih pakai cup. Mark guard pun ada. Cuma side mirror lah dah tak ada sebab masuk lumba untuk straight 200 meter. Tapi sebelum tu dalam 3-4 race memang SS ni tapau semua. RZ ke tak RZ ke, dia lagi depan. So ramai yang katalah, ramai juga yang tanya-tanya kan, oh so inilah motor Yamaha SS yang king tu. So tak pelik lah kalau Yamaha RZ yang dah modi pun dia tapau. Sebab apa? Dia hanya tewas pada RZ yang dah full modi untuk drag, untuk spring test. So saya dapat membayangkan kalau lah RZ tu still lagi pakai body, pakai rim yang biasa, lepas tu pakai rantai yang 428 bukan 415, masih lagi mengekalkan chassis, headlamp apa semua, rasanya SS tu masih lagi menang. So apa modifikasi yang telah dibuat pada Yamaha SS tu? Sukar nak jawab. So mungkin orang akan argue lah, abang, 4 speed menang dengan 6 speed. Sebenarnya dia menang untuk jarak dekat. Okey, tak ada hal lah. Kita bukannya nak bawa, nak lock throttle sampai 20 kilo. 10 kilo pun kadang-kadang tak. So, saya buat anggapan untuk track paling panjang 100, bukan 100 lah, paling panjang 1 kilometer, SS tu masih lagi power lah. Tapi kalau lebih pada tu, mungkinlah motor siapa yang mempunyai gear lagi banyak, ratio final ataupun gear ke-6 lagi kecil, motor tu lah yang akan betul-betul paling laju. Tapi untuk setakat 1 kilo, saya dapat membayangkan tak pelik SS tu king. Sebab SS ni ringan, engine dia pun senang nak modify. Tapi sekarang dah tak ramai sangat yang modify. Dekat atas highway pun geng-geng lock throttle SS tak banyak sangat lah. Tapi still ada, sebab saya masih lagi ada kawan-kawan yang masih menggunakan SS, yang masih modify dia punya SS. Performance pun cantik. Orang kata long distance, tak ada isu. Boleh follow lah geng-geng yang double R dan sebagainya. Tak ada masalah. So, menjawab pada persoalan yang saya tanyakan tadi, sangat subjektif. Saya rasa better korang lah jawab dekat ruang komen. Sebab apa? Kalau korang owner SS, korang lebih mengetahui jawapan yang sebenar. So, sekian daripada saya video untuk kali ini. So, kalau korang ada gambar-gambar motosikal yang korang nak sharekan dengan Zaistream, ingin gambar-gambar motosikal korang masuk ke dalam video Zaistream, boleh hantarkan kepada saya. Saya ada sertakan nombor WhatsApp untuk khas Zaistream punya kegunaan. So, korang PM nombor tu, hantarkanlah gambar detail-detail selengkapnya sebagaimana yang kami request dekat dalam WhatsApp nanti. Dan nantikan video-video berkenaan tentang motosikal anda. So, sekian daripada saya, Zairul Asmawi aka Bro Zais. Moga berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye-bye.